Dua orang pelaku pencurian sepeda motor di Pati, Jawa Tengah babak belur usai dihakimi massa. Beruntung kedua pelaku selamat setelah polisi yang datang ke lokasi mengamankan kedua pelaku dari amukan massa. Inilah rekaman video amatir saat warga menghakimi dua pelaku pencurian sepeda motor di Pasar Ngablak, Kecamatan Celuwak, Pati, Jawa Tengah. Dua pelaku, Joni Setiawan dan Wayu Budi Nugroho, ditangkap warga setelah kedapatan mencuri sepeda motor milik Suyono. Beruntung aparat Polsek Celuwak yang datang ke lokasi berhasil mengamankan kedua pelaku yang sudah babak belur. Awalnya korban tengah mencari rumput di ladang dan memarkir motornya di tepi jalan. Saat itu Suyono lupa mencabut kunci kontak motornya. Mengetahui kunci motor masih menggantung, kedua pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban. Setelah dilakukan pencarian, warga berhasil meringkus Joni dan Wahyu di desa Punden Rejo. Selanjutnya polisi membawa kedua pelaku ke puskesmas terdekat guna menjalani perawatan medis sebelum akhirnya digelandang ke Mapolsek Celuwak. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, iNews melaporkan.